Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue mau suntik vaksin nih teman-teman. Jadi hari ini harinya apa ya? Apa lu? Hari vaksin. Hari vaksin untuk karyawan ya semua ya. Jadi hari ini gue lagi disuruh vaksin ya dari perusahaan. Karena kan ini wajib ya untuk dari perusahaan itu kita diwajibkan untuk vaksin untuk semua karyawan, untuk menjaga kesehatan lah ya intinya ya. Cuman gue benar-benar takut banget ya, karena pertama kali divaksin ya. Jadi minta doanya aja untuk teman-teman. Jadi kali ini gue lagi mau divaksin di daerah Mall Living World nih. Nah, ini teman kita nih, Mas Heru. Ini mau ngomong waktu ya. Terdekan dia. Lamar. Apa? Emang lamar. Terdekan ya, gak mau lamar ya. Nah ini dia ya suratnya, kita ada tulis surat vaksinnya, kita mengisi formulir, nomornya aja usia itu lumayan lama nih kayaknya, 535, ini udah berapa lu? 400 udah 400-an nih guys, jadi udah 400 ya, masih ada 135 lagi kita menunggu. Ini vaksinnya vaksin Inovac ya? Ya ini yang bagus lah ya Inovac, cuma kan vaksin itu banyak variannya ya, macem-macem. Oke, kita langsung lihat aja ya untuk menyuntik vaksinnya teman-teman. Oke teman-teman, gue sekarang mau divaksin ya, tadi udah registrasi, nah sekarang kita lagi tinggal nunggu aja. Tensi dulu ya. Oh ya, tensi dulu ya. Oke. Nah, nanti di tensi dulu kita dicek kondisi tubuh kita. Tadi juga beberapa teman gue yang banyak ya tensi darahnya tinggi, dia nggak bisa divaksin. Jadi harus benar-benar sehat semuanya ya. Deg-degan guys. Sekarang kita tensi dulu nih. Namanya siapa? Ahmad Fadilah. Punya darah tinggi? Nggak ada. Alergi obat? Nggak ada. Pernah terkena COVID sebelumnya? Belum. Punya asma? Nggak ada. Jantung, ginjal? Nggak ada, aman. Hari ini lagi fit kan ya? Iya. Ini kalau yang tensinya tinggi dia nggak boleh. Ini pasti kan nggak tunggu beberapa menit, 10 menit sampai 15 menit itu nggak diperiksa lagi. Karena tadi teman saya juga ada kan tensinya tinggi dia nggak bisa. 36,8 ya mas. Vaksinnya bagus. Iya. Iya. Pertama kali. Untuk balik lagi untuk vaksin ini tanggal 22 Juli ya. Tanggal 22 ya, yang kedua ya. Iya. Oke. Bapak Angsa. Tinggal disuntik kita guys. Sebelah kiri. Kita hari ini vaksinnya Sinovac ya Pak ya. Oh iya, ini yang Sinovac. Iya. Kita vaksin yang Sinovac hari ini. Namanya siapa? Namanya Ahmad Fadilah. Naikin bajunya boleh? Pakai aja lo mungkin. Oh iya. Boleh taruh bawah aja boleh. Boleh aman. Maaf ya. Iya. Nanti pasternya di
dilepas boleh. Kalau mencobakan bekas suntikan boleh dikompres pakai alat. Boleh. Habis ini dokter pasti di sebelah sana ya Pak ya? Iya. Masih ya? Iya. Udah selesai guys, kita langsung. Lumayan lah ya. Ya mudah-mudahan sehat lah kita ya, habis setelah vaksin. Udah. Oh iya. Kita tinggal over face. Kemarin 2 hari lalu, alhamdulillah ya badan gue tuh sehat-sehat aja dan gak ada efek yang negatif sama sekali ya di dalam tubuh gue. Alhamdulillah sehat ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin divaksin dari perusahaannya, diwajibkan vaksin, ya udah silakan datang aja dulu lah. Yang penting seperti itu sih. Soalnya ada beberapa teman gue kemarin yang ingin divaksin juga, pas dicek suhu tubuhnya tuh dia panas ya. Itu yang pertama, yang kedua dia pas di tensi dia tinggi tensinya, jadi dia tidak boleh divaksin, jadi tidak bisa divaksin lah, intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin divaksin, pertama ya kondisi badan harus fit dulu ya, sehat, dan yang kedua jangan lupa sarapan dulu kalau pengen divaksin, jadi biar badan kita itu benar-benar fit dan sehat lah, mempunyai energi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan kemarin tuh gua vaksinnya tuh yang Sinovac. Ya oke, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup ya informasi dari saya tentang vaksin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.